عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berhadir dalam rangka menyimak, mendengar tausiah menyambut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Mus Mulyadi. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari menyembah berhala sampai kita mengenal Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kami, pertama kami sampaikan penghormatan kepada Gusi Mengasah Alum Tuntu Ilmu serta seluruh perangkat Desa Mengasah Alum, kemudian Gusi Mengasah Masjid Tuntu Ilmu serta seluruh perangkat Desa Mengasah Masjid, dan juga Gesik Mengasah Panggoy Tungku Imum dan seluruh perangkat Desa Mengasah Panggoy serta para hadirin hadirat yang berhadir pada malam ini. Tidak lupa juga penghormatan kami kepada Ketua IKPPI Bapak Yuswardi Mustafa dan seluruh perangkat pengurus IKBPI. Kemudian juga penghormatan kami kepada seluruh anggota panitia yang telah menyumbangkan tenaga pikirannya sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan malam ini, dan insya Allah sampai besok pagi, karena panitia besok pagi masih juga melaksanakan aktivitas bersih-bersih. Kemudian yang tidak kalah kita muliakan Ustaz yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yaitu Tengku Mus Mulyadi, insya Allah akan menyampaikan tausiah tentang sejarah perjalanan dan tauladan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita telah dapat menyelenggarakan dakwah atau tausiah, dan ini adalah tidak terlepas dari partisipasi kerjasama antara panitia dan seluruh warga, terutama warga komplek Bukit Panggoida dan juga warga sekitarnya. Tadi pagi kita sudah melaksanakan kenduri maulid. Alhamdulillah semua yang hadir di Musala Al-Muqtasim mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, tidak ada yang tertinggal, alhamdulillah. Yang datang terlambat pun tetap mendapatkan bagiannya. Dan juga tadi pagi kita telah menyantuni anak yatim, walaupun tidak seluruhnya, tetapi kita telah berusaha mengundang anak yatim dari Desa Mengasah Alum, Desa Mengasah Panggoy dan Desa Mengasah Masjid. Alhamdulillah, dan itu juga sudah terlaksana dengan baik. Dan ini tidak lain adalah kerja daripada panitia dan partisipasi semua warga
yang berhadir. Kemudian kami sebagai panitia ingin mengajak seluruh hadirin yang hadirat yang berhadir pada malam ini. Marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan berkaitan dengan tauladan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran yang penting dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kami mengajak, marilah kita hidup di dunia ini seperti masyarakat masjid. Bagaimana yang dimaksudkan dengan masyarakat masjid? Pertama, siapapun yang masuk ke masjid maka wajib copot sepatu dan copot sandal. Tidak terkecuali. Apakah dia ulama, apakah dia imam, apakah dia presiden, apakah dia camat dan seluruhnya, maka pertama itu adalah wajib copot sepatu dan copot sandal. Maknanya apa? Bahwa ketika kita masuk masjid, kita harus wajib dalam keadaan bersih. Yang kedua, siapapun yang masuk masjid tidak pernah mempersoalkan dari mana datang kita, apa warna kulit kita, kemudian apa ras kita, dan bagaimana bahasa kita. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya di dunia dan di hadapan Allah itu adalah tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Kemudian yang terakhir, siapapun yang masuk masjid mesti dan wajib berbahasa dengan lembut. Maka dalam masjid tidak pernah kita menemukan orang bertengkar, tidak pernah kita menemukan orang berdakwah dakwi dengan suara yang keras dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang telah dan yang sedang akan kita bangun di dalam komplek kita, di dalam ikatan keluarga Bukit Panggung Indah. Dan ini sudah kita rasakan sejak adanya ikatan keluarga Bukit Panggung Indah sampai dengan hari ini. Kemudian kami panitia pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi kerjasama yang baik antara panitia dan warga sehingga acara malam ini terlaksana dengan baik. Sumbangsih tenaga, sumbangsih pikiran, sumbangsih material dan moral dalam menyambut perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu amal yang tercatat di Lauh Mahfuz di sisi Allah kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, kami ingin tutup laporan ini yaitu dengan salah satu kata kunci semangat pesan Jenderal Sudirman kepada prajuritnya. Dan ini sering saya ulang-ulang, makin kita ulang mudah-mudahan makin melengket di ikatan keluarga Bukit Panggung Indah. Apa pesan beliau? Kalau kamu ingin menang, maka kamu harus kuat. Kalau kamu mau kuat,
maka kamu harus bersatu. Kalau kamu sudah bersatu, maka hidupkanlah silaturahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat lambung kepada Bapak Dr. Usamah Mehum. Beliau merupakan imam syi' Musala Al-Mukhlisin.